السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita Dalam damai Indonesiaku Yang kali ini kembali disiarkan secara langsung Dari Masjid Jami' al-Barkah 2 Asyafiyah As Jalan Patriot Jati Sampurna Bekasi Alhamdulillah telah hadir Guru-guru yang kita cintai yang bersiap-siap Tentu saja akan berbagi ilmu dan nasihat Kepada kita yang kita cintai Habibana Ahmad Al-Kaf dan tentu saja Ustadz Yusya Hakam yang akan mengangkat Satu tema yang tentu saja patut kita perhatikan perhatikan baik-baik berkaitan dengan kunci kehidupan yaitu iman dan takwa kunci keselamatan hidup tentunya masih bersama kami damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu al wassalamu al ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul mukarramin para alim ulama, para guru, para sepuh tokoh masyarakat. Salam hormat, salam takzim sama-sama kita haturkan kepada guru kita yang mulia Al Habib Al Mahbub Al Habib Ahmad Al Kaf beserta putra beliau Habib Alwi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Yang saya hormati Mas Agung Izzul Haq, Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al Barkah 2 Bekasi dan para pes, para pemirsa setia Damai Indonesiaku di manapun Anda berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Siang hari ini saya memberikan Bapak, Ibu dan para pemirsa sekalian sebuah bolpoin dan secari kertas untuk menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya jawaban Bapak, Ibu semuanya akan sama sekalipun redaksinya berbeda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan cita-cita terbesar di dalam kehidupan bapak dan ibu sekalian. Saya yakin jawabannya sama, sekalipun redaksinya berbeda. Apa jawabannya? Pertama, ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pengen jadi orang yang selamat di dunia, pengen jadi selamat di akhirat, ada. Ibu-ibu Bekasi sini yang pengen belangsak dunia, belangsak akhirat. Kalau ada ngacung ibu. Ini kita doain satu Indonesia, insya Allah kabul. Amin. Masa belangsak amin. Jangan. Orang yang hidup belangsak saja di dunia, susah dengan ujian hidup di dunia, kalau malam hari dia doa minta munajat sama Allah, diperdoa tiga malam yang terakhir doanya dia bilang ya Allah nggak apa-apa susah di dunia nggak apa-apa ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran itu kau berikan balasan diriku menjadi orang yang bahagia dan selamat di kehidupan kemudian yaitu di akhirat. Itu pasti minta begitu. Oleh karena itu perlu buat kita berusaha bagaimana menjadi orang yang berhasil, orang yang selamat. Maka kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat itu dua. Pertama iman yang kokoh, yang kedua ketakwaan yang sempurna. Iman dan takwa inilah yang membuat seseorang menjadi selamat di dalam kehidupan dunia dan menjadi orang yang selamat pada kehidupan akhirat. Apa itu iman? Ulama mengatakan yang namanya iman itu tasdikun bil kalbi, wa ikrorun bil lisani, wa amalun bil arkan. Ini definisi kata iman ada tiga unsur kalau mau dikatakan keimanan seseorang itu sempurna. Pertama, tasdikun bil kalbi, membenarkan di dalam hatinya. Yang kedua, wa ikrorun bil lisan, gak cukup membenarkan dalam hati tapi juga harus dibuktikan dengan lisannya. Oleh karena itu kenapa kita ibu bapak hadirin, kalau kita punya saudara baru, orang mu'alaf yang masuk kepada ajaran agama Islam, dari agama-agama sebelumnya. Ketika dia mendapatkan hidayah di dalam hatinya, itu ada pembenaran dalam hatinya. Oh benar, agama yang diridhoi itu Islam. Agama yang logis itu Islam. Apa cukup? Enggak. Ketika dia mau dikatakan orang muslim, maka dia harus mengucapkan dengan lisannya apa? Dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar Rasulullah harus bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa cukup dengan itu saja? Belum sempurna. Harus ada unsur yang ketiga. Wa amalun bil arkan. Membuktikannya dengan amal perbuatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya orang yang beriman kepada Allah dan Nabinya. Maka, tidak cukup membuktikan keimanan itu hanya dengan lisannya saja, tapi harus disertai dengan amal perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka Al-Quran, kita baca, kita teliti, khususnya ayat-ayat yang berkaitan tentang iman, maka Allah gandengkan iman itu dengan amal soleh. Silahkan buka salah satunya surah Al-Asr ayat kedua dan ketiga, ketika Allah menceritakan manusia dalam kerugian yang selamat dari kerugian itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga ulama mengatakan, iman dan amal soleh bagaikan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, harus diamalkan secara berbarengan dan seiringan. Kalau ada orang beriman melakukan amal soleh itu yang benar, tapi kalau cuma iman tidak melakukan amal soleh, keimanannya masih dipertanyakan. Ada orang melakukan amal soleh tapi tidak disertai keimanan, maka amal solehnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh itu harus mencakup daripada dua dimensi. Pertama, fi, hukukillah. Yang kedua, wahukuki halki Memenuhi hak-hak Allah, yaitu keimanan kepada Allah. Wahukuki halki dan hak-hak kepada manusia, terutama kepada kedua orang tuanya. Kalau ada orang dikatakan baik di dalam amal ibadah dunianya, tapi tidak ada nilai ukrawinya, tidak ada uluhiyahnya, tidak ada keyakinan kepada Tuhannya, maka amal itu tidak bisa dikatakan amal yang soleh. Bagaimana cara memahaminya? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pernah ingat tahun 2004 ada salah satu tokoh agama yang meninggal dunia. Ketika tokoh agama ini meninggal, ada salah seorang guru besar di Indonesia yang mengatakan tokoh agama ini pantas masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena kehidupannya lebih islami daripada orang islam. Hartanya yang didapat tidak dimakan, tapi disedekahkan kepada orang lain. Disedekahkan kepada panti, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia tidak minum-minuman keras. Akhlaknya luar biasa Islami. Pantes nih dia masuk surga nih, kata guru besar ini. Kalau kita bicara secara logika, bisa dikatakan benar amalnya bagus, tapi kurang syaratnya. Kenapa? Dimensinya masih dimensi dunia. Dimensinya masih hak manusia saja, kurang hak Allah, sehingga amalnya tidak bisa dikatakan amal yang solih. Lalu orang berkata, "Kalau begitu, Allah menutup mata dong, tidak melihat kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, enggak memberikan balasan atas kebaikan itu. Jawabannya, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah membalasnya. Tapi balasan yang diberikan oleh Allah terhadap tokoh agama itu bukan di akhirat, tapi di dunia." Siapa yang mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti orang yang beriman yang melakukan amal kebaikan akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Wa amal kafiru fayud bihasanatin fit dunya. Tapi mereka orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang melakukan kebaikan bukan karena Allah, artinya tidak ada iman di dalam hatinya mereka mendapatkan balasan tapi balasannya hanya balasan dunia Ibu Bu Ini di daerah masih dekat Parung ini Bu ada daerah Cinere itu Bu Itu di Cinere ada orang punya material non muslim itu nanya ustaz ada masjid yang dibangun enggak Emang kenapa saya mau nyumbang Kenapa kalau habis nyumbang masjid berkah Ber Berkah Ini dibalas sama Allah materialnya maju, rumah makannya maju di dunia, tapi di akhirat belum tentu mendapatkan balasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan taqwa yang sempurna. Amin. Ya, ya Robbal Rabba. ya Alamin. Terima kasih Ustadz Yusya yang kembali memberikan gambaran kepada kita betapa dinullah Islam yang sempurna adalah din yang memberikan garanti, garansi kehidupan di dunia dan akhirat tentu saja dengan begitu banyak kebaikan. Tetapi siapa dulu yang kita imani? Nah, inilah yang Insya Allah akan dijelaskan oleh Habib Ahmad Alkhar dalam segmentasi selanjutnya menerapkan iman dan takwa dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan iman dan takwa. Kita semua menyadari bahwa hidup ini tidaklah bebas nilai. Kita tidak harus melakukan apapun menurut apa yang kita mau, tetapi Allah memberikan panduan-panduan. Itulah yang disebut dengan iman dan takwa. Lantas bagaimanakah kita bisa menerapkan iman dan takwa dalam kehidupan kita? Kami persilakan Habibana. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه أما بعد yang saya hormati dan saya muliakan Yusa bin K. Haji Haris Hakam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa rekan saya Ustaz Muhammad Agung Izzul Haq yang mudah-mudahan senantiasa diberi sehat walafiat dan tidak lupa hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al Barkah 2 Kyai Haji Abdullah Syafi'i yang mudah-mudahan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala Wabil khusus Pemirsa Damai Indonesia Ku TV One Dimanapun anda berada Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Dimuliakan oleh Allah Diberi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat Tetap iman dan takwa Dan ketika di akhir hayatnya mudah-mudahan husnul khatimah Alhamdulillah Hari ini sangat luar biasa Tadi kita sudah dikatakan oleh Ustaz Agung bahwa temanya adalah kunci. Kalau kunci kira-kira mau nggak dikasih kunci istimewa? Kira-kira kalau mobil lapang nggak usah sebut dah. Yang penting kuncinya biasanya ulang tahun dikasih mobil ini bentuknya yang dikasihkan apa? Kunci apartemen. Kunci macam-macam dah kunci. Betul apa betul? sampai kalau orang nikahan itu biasanya ada sholawat dustur tuh kadang-kadang. Ada namanya apa namanya tuh yang yang betawi-betawi itu ada palang pintu. Berarti untuk buka palang pintu biasanya pakai kunci. Subhanallah kunci. Hari ini kita kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikasih oleh Allah jalla jalaluh Dikasih oleh Rasulullah, untuk kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ada lain adalah apa iman dan takwa. Kuncinya adalah iman dan takwa. Tadi ustaz kita Yusuf sudah menjelaskan iman dan takwa itu selalu bergandeng. Bergandeng bagaikan solat dengan zakat. Kalau Allah menceritakan solat biasanya digandeng dengan zakat. Kalau berbicara masalah akidah selalu diganting digandeng dengan berbakti sama orang tua tapi kalau masalah iman selalu dengan takwa karena takwa itu adalah adalah kehidupan ataupun hakikatnya iman yang di dalamnya itu adalah ketakwaan mengerjakan apa yang diyakini itu adalah ketakwaan makanya takwa dikatakan oleh Allah jalla jalaluh hai hey umat Nabi Muhammad kalau kalian ingin bahagia dunia, kalau kalian ingin diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf dijelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Ini firman dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Kalau seandainya kalian orang-orang penghuni bumi. Yang di kota, yang di desa, yang dimanapun anda berada. Kalau kalian beriman kepada Allah. Dan berbuat takwa kepada Allah. Jalla jalaluh. Maka Allah akan bukakan keberkahan rizki yang penuh dengan keberkahan. Dari mana ya Allah? Dari langit dan dari bumi Allahu Akbar tadi Rabbana atina fit dunya ah, ini pengen enggak benar kuatin imannya dan kencengin takwanya ini syaratnya tapi kata Allah banyak orang yang pura-pura iman betul apa betul salatnya malas kalau janji yang keras dong Kalau janji orang takwa apa orang maksiat Ini jangan suruh takwa. Takwa itu adalah apa? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa sih definisi takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi yaitu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kira-kira membunuh boleh apa tidak? Ya. Maka orang, kalau berbuat membunuh dosa apa tidak? Ya. Melanggar perintah Allah apa tidak? Ya. Narkoba begitu juga, bohong begitu juga. Semua perbuatan yang jelek itu adalah melanggar, berarti orang yang tidak bertakwa. Ini luar biasa karena Allah marah. Kalau enggak, malakin ketabu bohong mereka. Kenapa bohong? ura pura iman, yakin ada Allah ini, tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibolehkan oleh Allah. maka yang mereka sudah punya rezekinya enggak berkah, enggak berkah punya uang banyak. Tapi susah, punya jabatan tinggi tapi seng, ada apa tidak? Banyak apa tidak? Oh, susah, kelihatannya rumahnya mewah, mobilnya mewah, jabatannya tinggi, titelnya tinggi, tapi hidupnya seng, ada apa tidak, Pak? Allah, ini diambil keberkahannya oleh Allah. Makanya kalau kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kita ini di acara Damai Indonesiaku. Berarti selalu kita mengingat untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang dibuat oleh founding father kita? Yaitu ketika berembuk, 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 mengucapkan dan berikrar dasar negara ini bagaimana sekarang sudah merdeka. Maka mereka bersatu dengan apa? Pancasila. Ketika menentukan Pancasila, wah berubah, berubah, berubah. Sampai tanggal 18 Agustus final, tidak bisa dirubah lagi. Yaitu adalah Pancasila yang sekarang kita ada ini. Yang pertama adalah apa? Yang kedua. Duh, sepedanya cukup enggak ini kalau dibagi? Apal semua sepeda. Ini ketuhanan, maksudnya apa? Iman iman, iman, jangan sampai tidak taruh di depan. Karena dulu bermacam-macam, ada yang taruh di bawah, ada yang begini, begini. Tapi itu sementara, tapi ketika sudah sepakat bangsa Indonesia, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada yang mau merubah Pancasila adalah melanggar konstitusi negara kita. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bana. Terima kasih Habibana dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan segera elaborasi tema yang sangat menarik sekali ini berkaitan dengan iman dan takwa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, damai Nusyaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, penerapan iman dan takwa di dalam kehidupan kita. Insya Allah, jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan semakin melebarkan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kita hidup dan di mana nanti kelak kita akan berakhir. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Roni yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan, Bapak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Roni, saya mau bertanya Ustadz, saya punya tetangga, orangnya rajin beribadah, suka bersedekah, dan rajin pula puasa sunnahnya. Tapi termasuk tetangga tidak pernah akur. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tetangga saya ini dan bagaimana dengan amal ibadahnya? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Roni, silakan. Ustadz Isya. Baik. Bu, Bu, punya tetangga model begitu enggak? Ah, huh? punya enggak? Ngeselin banget. Jangankan ini ngeliat mukanya aja kita udah enek gitu ya. tadi pertama yang perlu dipahamin begini. Kalau iman itu digandeng dengan amal soli kalau dia masih kategori orang beriman, maka amal-amal perbuatan yang dilakukan dengan catatan tadi masih beriman, masih bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya apakah sempurna keimanannya, masih kurang nih. Karena Nabi mengatakan salah seorang yang beriman itu, orang yang memuliakan tetangganya. Jadi kalau mau kesempurnaan iman itu ditunjukkan bukan hanya dengan lisan saja tapi dengan amalun bil arkan, dengan perbuatannya, amal solihnya. Amal solih itulah yang menegaskan tentang kategori orang yang beriman itu. Sekarang bagaimana mau sempurna imannya kalau tetangganya nggak nyaman sama dirinya. Jangan, ibu jangan begitu, jangan ditiru. Itu orang begitu hidup udah diduain mati. Jangan, ya Bu, jangan. Kalau kita mau sempurna tadi, syaratnya tiga: iman kita kudu kuat, rajin ngaji. Orang bilang, ibu-ibu jangan ngaji, jangan dengerin. Jangan saya malah heran, kenapa udah tua, malah kagak mau ngaji. Ibu tahu siapa? Ada dah, udah yang diomongin, udah nggak boleh. Ada itu, jangan. Tasdikun bil kalbi, harus benar dalam hati. Yang kedua, ikrarun bilisan, harus ngomong dengan kebaikan. Orang muslim itu ngomongnya kegada yang lemes, lembut. Apalagi sama tetangga. Kenapa? Kalau dia meninggal, yang menolong pertama keluarganya yang di kampung apa tetangga? Tetangga apa keluarga di kampung? Makanya jangan judis-judis punya bibir. Yang ketiga amalun bil arkan. Tunjukin orang beriman itu bisa kelihatan dari akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, sempurna keimanannya. Wallahu alam biswa. Habibana silakan ada yang mau ditambahkan. Subhanallah saya mau tanya sama Ustaz Yusa. Dibilang emangnya ada yang melarang ngaji ibu-ibu. Tapi buktinya ibu-ibu banyak banget. A Masya Allah ibu-ibu ibu banyak gak? Kira-kira ada faidahnya gak ngaji? Betul, udah ngasih makan anak-anaknya. Ya. Alhamdulillah, berarti hebat. Jadi, nggak lupa, anak-anak, suami udah diaturin semuanya. Makanya, alhamdulillah nah, ngaji jadi pulang ngaji, bisa makin mendidik anaknya lebih baik lagi, berkualitas. Jangan cuma ngasih makan aja, ngasih makan roha. Ini supaya akhlaknya mulia, supaya bisa menghargai yang lebih tua, supaya bisa berbaik sama tetangga. Itu makanannya makanan nasi, apa makanan ilmu agama. Nah inilah berarti ngaji penting apa tidak? <San> Alhamdulillah. Lela, jadi jangan ngelarang ah. Terima kasih. <San> Baik. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri yang akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Sri Hidayati dari Majelis Taklim Herunisha Asyafiyah Al Barkah. Tadi saya sudah mendengar tentang iman. Dan takwa, Pak Ustadz. Tapi di sini saya kepingin hidup kita ini sukses di akhirat, Pak Ustadz. Lalu bagaimana caranya? Untuk agar saya dan teman-teman maupun anak cucu keturunan saya semua bisa mempertahankan iman sampai akhir hayat lalu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. amin. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana. Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Pengen nanti bahagia di akhirat. Tapi Rasulullah menganjurkan dua-duanya tadi. Dunia dan akhirat. Cuma akhirat lebih. Walal akhiratu khairul laka. Minal Lebih baik. Jadi lebih kejar. Mungkin maksudnya ibu begitu ya. Di dunia bahagia, akhiratnya lebih bahagia. Itulah makanya dibarengi dengan amalan soleh. Allah sudah mengatakan. Wal <Song> asri <Song> innal insana lafi khusrin illa amanu. Empat perkara ini. Illa amanu wa amilu salihati wa bilhaqi wa bis sabar. Ini surat ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, ketika menerangkan tentang Al Qur'an. Ketika membahas masalah surat ini, ya Allah, kalau seandainya Quran itu turun hanya surat Wal Asri, la kafat katanya. Cukup untuk bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya empat. Satu, beriman. Yakin bahwa Allah itu Maha Bisa. Allah itu Maha Melihat. Allah itu Maha mendengar. Allah akan membalas segala perbuatan kita. Bahkan ucapan kita harus hati-hati kata Allah, "Ma yal kaulin illa ladaihi raqibun atid." Kalau berbicara jangan nyakiti orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan melarang orang ngaji. Jangan melarang orang ngaji. Justru Rasulullah menyuruh "Talabul ilmi fariidhoh." Belajar ngaji itu wajib. ji betul apa betul melarang melawan rasul ini naudzubillah dari amanu iman bahwa kita semuanya bahwa rezeki kita yang menentukan siapa hidup siapa yang menjadikan mati siapa yang mematikan inilah orang Islam segala galanya yakin ini subhanallah tahu iman wa berbuatlah baik baik itu menurut Islam menurut agama bukan baik menurut masing-masing Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, itulah yang baik. Allah melarang dan Rasulullah melarang, yakin itu adalah tidak baik. Yang kedua, yang ketiga, jangan hanya untuk diri sendiri. Watawa sawbil haki, ini penting ini. Kadang-kadang orang yang penting saya baik, saya sholat, saya puasa, saya ramadan, saya tikap, saya sodaga. Tapi lihat orang lain berbuat tidak baik, nasihati suaminya makan dari yang korupsi dicegah kalau ada istrinya berbuat maksiat suaminya cegah jangan sampai takut sama kok nggak jujur Bu <laughs> jangan takut sama istri begitu juga istrinya lembut tinggal lemah- lembut anaknya jaga jangan sampai anaknya foya-foya akhirnya yang kena tulah bapaknya sekarang betul apa betul Kadang-kadang anaknya nggak enak, kesian. Mungkin jangan-jangan ibunya nyuruh-nyuruh. Jangan-jangan nih. Ini, kasih ini, kasih ini. Setelah terjadi kejadian, siapa yang rugi? Coba. Tawasau. Kasih. Tapi bapak juga jangan ego ketika istrinya memberi nasihat. Dengerin barangkali baik. Ambil tetangganya. Watawasau. Saling. Sebagai pejabat. Dengerin rakyat. Jangan sampai merasa-merasa dirinya pejabat. Jangan merasa dirinya kuat. Sebagai polisi, TNI, dan yang lain-lainnya, penegak hukum dengerin suara rakyat karena kadang-kadang benar. Jadi saling ingat mengingatkan. Ulama begitu, yang ketiga, itu yang ketiga, yang keempat dan terakhir, ingatkan harus sabar. Dunia ini ada yang punya, yang punya siapa? Allah. Maka kita minta sama Allah, tapi kalau minta sama Allah, tolong jangan maksa Allah. Ya Rob, saya pengen mobil ini ya Rob. Kalau engkau nggak berikan saya mobil ini nggak usah. Wah, ya. Ya Rob, saya mau nikah sama si Fulana. Fulana pengen nikah sama Fulan. Ya Rob, kalau enggak lebih baik saya loncat. Jangan. Ya Rob, saya pengen ya Allah. Mudah-mudahan jadi berkah. Keluarga berkah, pengen punya anak ya Rob, pengen punya anak ya Allah. Mudah-mudahan kau karuniai ya. anak yang soleh-soleha. Jangan sampai pengen punya anak, anaknya bikin malu orang tuanya sekarang. Nauzubillah min dzalik, apa artinya jangan maksa. Ya Rabb, kenapa saya nggak dikasih anak ya Rabb? Engkau nggak adil ya Rabb. Ya Rabb, suami saya kok pas-pasan begini ya Rabb. Ya Rabb, istri saya kok begini begini begini. Jangan, itu yang dikasih insyaallah yang terbaik. Kita minta yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kasih. Jadi ketika kita minta, jangan maksa Allah. Tunggu waktunya. Nah, inilah sabar wa tawassau bil Watawasau bahagia dunia dan akhirat. Insya. Nah Habibana kita masih ada waktu mungkin kalau kita lebarkan berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi kita menginginkan akhirat tentu saja yang sukses. Tetapi di lain sisi Allah menggunakan terminologi hati-hati dunia ini adalah permainan. Ya. Jadi maknanya seperti apa sebenarnya Beb? Nah maksudnya dunia permainan bahkan ujian. Ya. Inna ma'amwalukum wa dukum fit. Nah ujian. Mata ul gurur, hanya sekedar tipu daya menipu dunia. Kenapa? Karena sering dibawa dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini biasanya waduh kalau sudah pegang jabatan lupa daratan. Jangankan rakyat, istri aja lupa. Betul apa betul? Padahal yang malam sholat kiamul lel istrinya supaya bapaknya naik jabatannya setelah naik jabatan. Ada apa tidak? Oh, suaminya kerja keras, pengen supaya membahagiakan istri. Istrinya keluar terus saja. Kemol, kesana, ke sana, ke sini. Pengajian ada, tapi ke lebih banyak. Yang dikritik ngajinya. Kan aneh bin ajaib. Ini luar biasa. Jadi kita harus makin dekat sama Allah. Jalla -jalla. Jangan sampai kita dunia kita melalaikan kita. Kita senang bahagia dunia boleh. Pakai mobil bagus boleh. Gunakan bersyukur kepada Allah. Ketika kita punya baju bagus, ibu-ibu gunakan depan Nah, depan siapa ibu-ibu? Benar ini. Jangan di rumahnya pakainya. Mending kalau daster aja, daster yang sudah 20 tahun yang lalu. Dipakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Pas keluar, bagus. Pas terakhir bilang, Pak, Pak, udah cantik belum? Cantik belum? Keluar. Ada apa tidak kira-kira? Tidak ada. -kira? Alhamdulillah, makanya suruh nggak ibu-ibu suruh ngaji. Supaya tahu suaminya diutamakan, muliakan suaminya, mau keluar. Suaminya udah makan apa belum? Anak-anaknya sudah diatur belum? Betul apa betul? Ini yang diajarkan dalam ngaji enggak? Perhatian kepada anak, didik anak, suami, hormati, muliakan. Jangan sampai menyakiti hati suami. Betul apa betul? Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Abi Selanjutnya Ibu Nasroh yang akan dijawab oleh Ustadz Yusa. Mungkin mic nya bisa di-share. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ibu Nasroh. Saya mau bertanya Pak Guru. Uh, iman kita kan Yazid Wayankus bertambah, kadang bertambah, kadang berkurang. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya iman kita tetap stabil, tidak naik turun begitu. Baik. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkat Baik, pertanyaan Ibu Nasroh kita akan jawab tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Saku. Kita lanjutkan lagi segmentasi tanya, -tanya jawab. Pertanyaan dari Ibu Nasroh yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya berkaitan dengan fluktuasi iman ini. Silakan. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala iman kadang naik kadang turun betul betul, betul ibu betul. ini yang ngalamin bukan ibu doangan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Nabi namanya Abu Zar Al Ghifari datang kepada Nabi curhat sama Nabi kalau boleh pakai bahasa kita bilang begini mungkin ya Rasul Begitu banyak kesibukan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, saking sibuknya sampai lupa sama ibadah. Pedagang sibuk sama dagangannya. Warung buka 24 jam. Bahkan ditambahin 36 jam. Saya heran itu, sampai lupa naro kuncinya, enggak pernah nutup. Petani sibuk dengan ladang dan sawahnya, pengusaha sibuk sama usahanya, pejabat sibuk sama jabatannya, sampai lupa sholat. Sholat mas, tanggung. Sholat pak, tanggung. Sholat bu, tang, tanggung. Tanggung masuk neraka sekalian. Oh apa-apa tanggung. Maka Nabi dengan lisan yang mulia pertama Nabi mengatakan ya Abazar jadi di safina tafainal bahrun amik ya Abazar perbaharuilah perahumu karena lautan cukup dalam. Apa yang dimaksud dengan perahu? Sebagian ulama mengatakan perahu ini simbol iman. Yang namanya lautan itu kehidupan. Nabi menggambarkan kehidupan manusia itu seperti sebuah lautan. Yang namanya lautan nggak selamanya tenang, nggak selamanya bergelombang. Tenang, bergelombang, silih datang berganti. Tapi lautan mau dahsyatnya gelombang, kalau kapalnya utuh pasti bisa diseberangi dengan selamat. Begitu pula kehidupan kita udah dikasih tahu sama Nabi. Hidup tidak selamanya riang tawa gembira, suatu saat akan bermuram durja bahkan terurai air mata. Pedagang gak selamanya untung, suatu saat pasti ngerasakan kerugian pejabat tidak akan selamanya menduduki satu jabatan suatu saat akan kembali menjadi rakyat biasa betul tanggung jawab ya Iya nggak bisa kita ada umur ibu sekarang hidup besok bakal mati betul Ibu Iya. duluan ibu apa saya Astagfirullah jahat banget saya duluan oh, kasihan ibu anak saya masih kecil Iya Makanya Nabi bilang, iman kita kuat, mau bagaimana keadaan dunia pasti selamat. Lalu kuncinya bagaimana? Supaya iman kita tetap stabil. Al-imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul nah pada bab yang awal mengatakan tiga hal. Pertama bagaimana? Istima'ul bi bi'uzunihi wa kalbihi ilal ayati wal ahbari adalati ala jalalillahi ta'ala. Sering dengar nih. Telinga maupun hati, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan kemuliaan Allah beserta janji-janji Allah. Allah memberikan janji baik bagi orang yang beriman dengan surganya, tapi hati-hati. Bagi mereka orang-orang yang bermaksiat di bumi Allah, Allah sudah siapkan balasan akan keburukannya. Baca kisah-kisah umat terdahulu yang melakukan kemaksiatan, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sering baca Al-Qur'an, dengerin dalamin Al-Qur'an. Yang kedua, ayyan zura bi'ainil fi samawati Melihat, mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, langit dan bumi lihat, ambil pelajaran. Langit gedenya luar biasa, belum pernah ketemu tiangnya, belum ketemu. Tapi langit yang begitu besar patuh sama Allah. Bulan matahari patuh, bulan keluar malam siap, matahari keluar siang siap semuanya patuh. Kita sama bumi gedean mana? Kita sama langit gedean mana? Aantum amis sama banaha Tinggian langit, langit masih patuh. Kita kecil, sombong banget. Nauzubillah <tik> min kita sama langit jauh sombong Kenapa nggak tahu diri kita itu langit yang besar mohon maaf Ibu silahkan buka dalam tafsir Syekh Hamamizadah dalam tafsir Yasin itu diceritakan itu matahari udah nggak mau keluar Kenapa dia ngadu sama Allah ya Allah nggak mau keluar lagi ah kenapa malu? Saya disuruh menerangi siang hari supaya orang bisa bekerja, mencari rezeki, beribadah. Tapi sama orang-orang di bumi dipakai buat maksiat. Saya malu ya Allah, malu. Apa kata Allah? Jangan. Terbit. Nggak ada pakai nolak, nggak kayak kita kalau lagi ngambek. Hmm. Matahari tetap terbit besoknya ngeluh lagi kata Allah terbit sampai nanti pada titik akhir tanda-tanda hari kiamat tiga hari tiga malam matahari nggak bakal keluar gelap gulita yang tahu hanyalah orang-orang ahli ibadah jadi kita lihat sadar ya Allah saya kecil ya Allah langit bumiMu besar tapi masih patuh kok saya berani ya Allah yang terakhir al istimroru bil ibadah terus-menerus langgeng dalam ibadah. orang lain mau suka tidak suka, orang lain mendukung ataupun tidak mendukung, kalau itu urusan ibadah, gigit pakai gigi Graham, lakukan. Insya Allah, Allah tanamkan keimanan yang stabil dalam hati kita. Oh. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yusuf. Silakan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Maaf. Maaf saya sesak. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Nama saya Yusuf. Jamaah Masjid Al-Barakah. <coughs> Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Pertanyaan saya sederhana aja. Mohon dijelaskan perbedaan antara iman dan Islam. Hmm. Itu aja dari saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wa hlul ugdata Mudah-mudahan penanya Bapak Yusuf diberi sehat walafiat. Panjang umurnya dan tambah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya dan pemirsa semuanya mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Inilah nikmat luar biasa, nikmat ba'dal iman al afiyah. Tidak ada nikmat setelahnya kita diberi iman yang ditanya tadi ini kecuali adalah sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat wal afiat. Pemirsa TV One Damai Indonesia, mudah-mudahan diberi sehat wal afiat. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Dan ini pertanyaan ini yang ditanya adalah Rasulullah oleh malaikat jibril ditanya di masjid disaksikan oleh para sahabat nabi datang nabi datang malaikat jibril untuk memberi pelajaran kepada kita dan ikrar dari rasulullah saw mal iman ditekan apa itu iman apa itu islam nah terus kemudian baru ehsan tadi ditanya masalah perbedaan antara iman dan islam ringkasnya Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam dada kita itu adalah iman, yakin bahwa yang memiliki dunia dan akhirat itu siapa. Allah, Allah, Allah. yang menghidupkan kita dan mematikan kita, membagi rezeki kepada kita siapa. Allah. Itu Allah. Kemudian ditanya lagi malaikat yaitu adalah yang mengatur semuanya atas perintah Allah yang mencabut nyawa kita siapa Allah tapi melalui malaikat kayaknya pada diam dah Israel berarti percaya ada malaikat nggak ah wajib percaya ada nabi 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 utusan Allah yaitu itu iman iman percaya ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah termasuk al Quran, kemudian percaya nanti hari akhir bahwa kita bakal yang diem kayaknya udah deket nih. Kita bakal kemudian panjang umur, sehat walafiat. Makanya hati-hati ngomong, ngomong jangan sembarangan, akan mati nanti kita. Akan kita dikembalikan, tidak cukup begitu. Ada nanti hari pembalasan. Yaumayasturun nasu ashtatan liyurau ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala itu percaya di akhirat. Terus ada lagi ini yang paling istimewa adalah qadha dan qadar. Ini yang menjadikan kita tenang. Iman ini menjadikan kita tenang. Ala bi dzikrillah qulub. Kalau memang jodohnya kita walaupun lari kemanapun pun pasti ketemu apa enggak? sudah Allah, ketentuan Allah. Tapi kalau enggak, walaupun tetangga sudah rugi berapa pulsa, jutaan pulsa kita kasih. Kalau bukan jodohnya enggak bakal. Betul apa betul? Kodok dan kodar. Jadi kodok dan kodar itu adalah siapa yang memiliki? Allah, umur kita, rezeki kita, jabatan kita. Mau dua periode, tiga periode, sepuluh periode. Yang nentuin Siapa? Allah, Allah jalla jalalu, Allah semuanya. Nah, ini ini iman. Iman kita wajib percaya. Jadi kita semangat dalam hidup. Oh, kita tidak takut. Pimpinan nyuruh tembak, jangan tembak kalau itu salah. Betul apa betul? Akhirnya jadi masalah. Betul apa betul? Larang enggak boleh. Oh, ini haram, tinggal. Ini duit banyak, dia pimpin. Gak boleh diambil, haram itu korupsi. Jangan diambil, rugi dong. Kamu kan akan turun nanti, bumbung lagi kesempatan. Ja. Kenapa? Diharamkan oleh Allah. Nanti kaya gak kaya. Urusan kaya gak kaya, siapa yang ngatur? Allah. yuk Tenang, jadi hidupnya tenang. Tenang, itu iman. Tapi kalau Islam, nah ini takwa. Takwa. Islam itu adalah apa? Pertama harus dilandasi dengan akidah. Syahadu Allah ilaha. Ya anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua harus mengerjakan salat Yang ketiga harus mengerjakan zakat. Yang keempat harus mengerjakan puasa Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat, Pak Yusuf. Insya Allah. Dan yang terakhir wajib haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita haji. Baik, perbedaan. terima kasih Habibana dan Insyaallah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi berkaitan dengan iman dan takwa kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih, pemirsa kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang iman dan takwa dan kita masih ada satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Hanafi yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan Pak Hanafi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, apa kaitan atau hubungannya iman dan takwa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Yusya Bu, Ibu, Alhamdulillah masih hidup semua. Ya, Ini penting ini. Apa korelasi antara iman dengan takwa? iman dan takwa ini memiliki korelasi yang sangat substansial sekali. Hubungannya sangat dekat antara iman dengan takwa itu sendiri. Bagaimana cara mudah kita memahami korelasinya ini? Bagaimana? Nah, caranya begini, Ibu. Kalau kita mau tahu korelasi antara iman dengan takwa, kita lihat sebuah pohon. Lihat sebuah pohon pada pohon yang tumbuh itu kita lihat di bawahnya itu ada akar namanya. Akar pada pohon inilah yang disebut dengan iman. Adapun daun yang tumbuh, batang yang tumbuh, buah yang tumbuh, daun yang tumbuh itu namanya amal soleh. Saya ulangi ya bu ya. Kalau mau tahu korelasi iman dan takwa lihat pohon. Pohon di bawahnya ada akar-akar ini namanya i, iman yang tumbuh ada ranting ada dahan ada batang ada daun itu namanya amal so amal soleh nah takwa itu apa takwa itu adalah penilaian akhir dari pohon tersebut dari mulai akar iman sampai dengan amal soleh itu namanya takwa namanya jadi kalau ditanya siapakah orang yang takwa orang yang mutakin itu Orang yang takwa adalah orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Maka dialah yang disebut orang yang takwa. Jadi takwa itu penilaian akhir terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Ibu paham? Nah siapa yang memberi nilai takwa itu siapa? Yang memberi nilai ketakwaan itu Allah. Allah dalam Al-Quran menggunakan kata la'allakum tattakun. Kata Allah itu harfut taroji, huruf pengharapan, mudah-mudahan. Tapi kata Allah datangnya dari Allah li abdi kepada hambanya, huwa al jazmu, artinya kepastian. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh, la'allakum tatakun, pasti dia dijadikan orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan menjadi orang yang takwa. Itulah hubungan antara iman dan korelasinya dengan takwa, begitu substansial. Iman harus dilandasi dengan amal soleh dan penilaian takhirnya nanti dari Allah adalah takwa itu sendiri. Wallahu a'lam biswa. Nah Habib Banah kalau kita kembangkan uh, tema diskusi yang sangat menarik sekali ini, manusia kan memang disibukkan bahkan diberingkat diperintahkan oleh Allah dengan sebanyak aturan-aturan atau yang disebut dengan dinulah Islam. Tetapi kelak hadiah yang berupa surga itu bukan karena amalan-amalan kita, tetapi rahmat Allah. Nah ini Bib, ini mungkin bisa kita lebarkan ke sana Bib. Bagaimana ini Bib? Subhanallah, ini pertanyaan atau pelebaran yang sangat bagus. Ini adalah pengharapan dari Allah, rahmat ini. Makanya Rasulullah dikatakan, Wa ma arsalna illa rahmatan. Ya. Tadi dikatakan oleh Ustaz Yusya bahwa ini amalan-amalan kita itu adalah takwa betul. Tapi tadi dikatakan Ustaz Agung mengatakan bahwa masuk surga bukan dengan sholat kita, bukan dengan ini seperti dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Inna jannah tapi amalik. Seterusnya sahabat bertanya, anta ya Rasulullah, ah, saya pun tidak. Hah? Kalau sholatnya Rasulullah tidak memasukkan Rasulullah surga, sholat, sholat siapa lagi yang lebih hebat dari sholatnya Rasulullah? Allah. Kalau akhlaknya Rasulullah tidak memasukkan surganya Rasulullah, kalau kalau zakatnya, sodakahnya, hajinya Siapa lagi yang bisa melawan Rasulullah? Tidak, tapi Rasulullah memberi kabar gembira untuk kita semuanya. an anjatagamadani Allahu birahmaten kecuali kalau aku diberi oleh Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Makanya kita disuruh mencari rahmatnya Allah. Di antaranya di mana rahmatnya Allah? Di pengajian ibu-ibu, di pengajian. Di pengajian salah satu Raudhah min sampai Rasulullah mengatakan, Ida marartum," katanya Rasulullah, "Kalau kalian lewat di dalam satu tempat yang di situ ada Raudhah min Riyadil Jannah, farta'u." maka mampirlah walaupun tidak ada niat ini lagi lewat eh ada pengajian apa itu min riyadil jannah ya rasulullah taman daripada taman surganya Allah jalla jalaluh maka rasulullah mengatakan hilakuz zikir di situ tempat yang mengingat kepada Allah majelis ta'lim adalah mengingatkan kita kepada Allah bersyukur kepada Allah jalla jalaluh ini adalah yang menjadikan turunnya rahmatnya Allah apa tidak ingat kita kemerdekaan Indonesia Ingat di dalam mukadimahnya hanya dengan atas berkat rahmat Allah. Berkat kasih sayang Allah. Coba bayangkan Indonesia merdeka. Betul apa betul? betul? Tuh subhanallah founding father kita, para pejuang kita mengingatkan kepada kita. Mengingat menulis di dalam tinta emas yang tidak bisa dirubah lagi. Untuk apa? Supaya bangsa Indonesia selalu ingat kepada Allah. Rahmatnya Allah yang menjadikan kita disayang oleh Allah. Bisa menjadikan kemerdekaan dan bisa masuk surganya Allah. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya bisa dimasukkan surganya Allah. Dengan kita disayang oleh Allah, kita beribadah mencari rahmatnya Allah. Kenapa sholat? Karena saya mengikuti perintah Allah. Saya hadir majlis taklim mengikuti perintah Allah mencari rahmat Allah mencari berkah dari Allah. Nah ini yang mengantarkan masuk surga. Kalau sholat sombong kita kadang-kadang ria, kadang-kadang ini yang menilai hanya Allah. Puasa begitu juga, yang lain-lain begitu juga. Mudah-mudahan kita semuanya disayang oleh Allah. Amin ya Allah. Ya Rahmati Allah. oleh Allah. Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Habibana, kemudian juga guru yang kita cintai Ustadz Yusya yang telah memberikan nasihat sekaligus berbagi ilmu bagi kita. Dan insya Allah apa yang kita dengarkan ini benar-benar kita pahami. Agama ini memang harus dibuktikan, bukan sekedar didengarkan dan diketahui insya Allah. Semua yang menyaksikan acara ini berkaitan dengan iman dan takwa adalah orang-orang yang insya Allah akan dipilih oleh Allah. Diselamatkan dari segala fitnah yang ada di hadapan kita yang kadang mengganggu kualitas keimanan kita. Dan kita termasuk salah satunya adalah orang-orang yang dipersiapkan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah damai Allah untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 26 Februari kami akan menghadirkan Ustadz Azari Az Nasution dan Ustadz Said Kutub di Masjid Jami Al Marjan Komplek Permata Depok Regency. Agung Isuhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadi Tentu Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa Mudah-mudahan kita semuanya Husnul Khatimah Ya Rabb Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon di majelis ta'lim ini ya Allah engkau turunkan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami ingin Indonesia berkah ya Allah. Kami ingin Indonesia maju ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah ya Allah para pemimpin yang sejati yang baik yang berkah ya Allah agar bisa membawa negeri ini kepada negara yang diberkahi olehmu ya Allah. Keluarga kami Anak kami, suami kami, istri kami, ibu dan ayah kami, ya Allah termasuk bapa Yusuf yang tadi dalam keadaan sakit, ya Allah. Mudah-mudahan kau pilihkan yang terbaik untuk beliau, ya Allah. Sehat walafiat, ya Allah. Ya Allah, kalau memang nanti kami dan beliau dipilih untuk wafat, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Bi ya arhamar rahimin. Rabbana ghfir lana wali walidina. Warhamhum kama rabbauna sigara. Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil azab ala Nabi Lumi wa fil akhirati hasana. Tawagina azaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wananilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.